Aku lagi perawatan. Biasa kalau perawatan tuh aku harus total. Oke. Kalau orang lain kan pengen jadi cantik, aku jadi unik. Kira-kira mau diapain sih Bu Indi? Ada deh, mau tahu aja. Tante Gita. Ya, itu dulu dong. Oh iya. Ada deh, mau tahu aja. Tante Gita. Udah cantik belum? Kalau pakai gini. Gondrong rambutnya. Belakang lagi di atas. Kayak mercusuar ya. Takut deh kalau Benny lihat aku begini, nanti dia pengen minta baby lagi dari aku. Iya bener, baby face sekali. Agak jijik ya. Tio, rambut lu tuh gak ada apa-apanya. Gue pemenangnya. Mau jadi apa nih Mas Yo? Jadi begini lah. Kayaknya gue perlu lakban. Lihat aja nanti. Astagfirullahaladzim. Harusnya kaget siapa? Aku dong. The genie is on fire. Jadi apa nih teh? Aku aja kedinginan deh AC-nya. Oh iya bener. Dia selimutan dong. Iya bener. Berapa jam tadi nih kita bikin begini? Hampir 2 jam ya Bu. Oh cepet dong. Cepet sih sebenarnya itu ya. Karena sebenarnya acara udah mulai sih. That's how genie magic work. Belum pernah kan? Belum. Lihat genie semekot semeter kotor. Cuman gue. Kok badannya nggak biru? What? Kayak genie kayak. Cinta, cin batas. Kemarin kan hiburan buat kamu, Sky. Bapak tadi tampak, tadi pas ngeliat gue gini, Bapak gini. Otot Bapak sama saya bagusan, Bapak apa saya? Mbak, dia takut gue sulap jadi kodok nih. Jadi lucu deh, jadi sebetulnya acara hari ini orang mungkin berpikir kita ada di acara yang luar biasa, itu betul sekali. Jadi gue sama sahabat gue Yoyo, itu tuh sebetulnya kita lagi bertarung. Harusnya kalau ada lomba, sesama peserta tuh gak boleh saling ketemu. Tapi kita malah rapat sebelumnya. Ini gimana ya caranya biar kita bisa mendapatkan posisi kemenangan. Nah, justru ini ada hari ulang tahun dari sahabat kita. Lucunya sahabat kita itu mengadakan acara tuh di Kentucky Fried Chicken Gunawarman. Yeay! Kira-kira siapa yang menang ya? Ah, kita lihat aja. Kita sampai. Sudah sampai. Thank you.
model gini, ya kan? Gue salah kutub. Kalau sampai dia yang ulang tahun, kalau sampai aku tidak menang, dia akan aku rubah menjadi kodok. Tentang aku banyak sarjana. Husband. Oh, sorry. Aku dulu. Aina Juliet pengen dia awet muda, maaf. Jin dulu. Jin juga mau awet. Yes. Yes. Untung gue gak jadi Doraemon, kalau gak gue ditiup. Lari, ditiup juga. Nanti, katanya selalu pesan di bawah. Hah? Pesan di bawah. Kalau yang pesan yang lain bisa loh. Ini boleh. Ayah. Jin, Jin dapet langsung. Jin dapet langsung, Bu. Oh, dapet ini. Emang kayak kamu. Isi ayam, yeah. Untuk membuat melihat ada apa tuh original paha atas paha bawah ya Bu? Sama saya sama. Pakai nasi ya, nasi satu berdua ya. Ayo jangan saling satu berdua. Badannya gede dia, badannya gede. Kan Jin kan gak makan nasi. Makan apa Bu? Kentang, ganas. Mbak, karakter apa kan dia? Aladin. Ah, Aladin bener jinnya dong, Bu. Yang ulang tahun ini, kalau buat gara-gara dia muka gue gak biru hari ini. Kalau buat gara-gara gue, dia gak jadi astro hari ini. It feels wetter. Jadi geng kita tuh bertiga, Bo. Namanya FYI. Farid, Yoyo, ini for your information. Ulang tahun boleh ulang tahun, model boleh model, geragas juga ya. Kalau Kentucky nggak bisa ditolak ya. Makan dulu. Makan ya. Tidak boleh banyak makan. Aduh, pelit banget sih kue. Emang cuma segini doang yang ulang tahun. Gak ada orang. Kan cuma sahabat doang yang datang. Udah gatel kulit gue. Iya. Itu copot aja. Enggak dong. Biar menang. Menang, menang, menang. Sampai gue gak menang, lihat aja ya. Lu ya, di usia lu yang ulang tahun keberapa, Bo? 48. Idenya luar biasa. Jadi Farid ini sutradara juga. Jadi karena idenya tuh suka out of the box. Ya, PR banget. 2 minggu lalu nih ya, dia ngasih kabar ke kita. Nanti kan gue bilang gini, kok gak ada undangan sih ulang tahun? Apa kayak, oke, nanti tunggu undangannya. Undangannya di Kentucky Gunawarma. Tau-tau dia ngasih PR gini, pokoknya lu datang harus pakai kostum ya, karena gue akan cari pemenang untuk kostum party. What? Jin, Jin. Aduh! Pemenang kostum? Yes. KFC dulu pakai. Yeah. Bo, cuma gue bisa beli sendiri aja kali. Ibu tuh, amat gue datang ke Kentucky. Paling tiket-tiket ke Singapura mah dapet lagi ya. Tapi lu menyangka gak bahwa kostum gua sama Yoyo akan seperti ini? Enggak, lu kira-kira dalam bayangan lu Yoyo akan jadi apa? Kalau gua Yoyo tahu kalau dia akan jadi Astro Boy. Kok bisa kepikir? Karena dia punya sepatu Astro Boy. Oh, udah ketebak. Iya. Kalau sama dia gak bisa akal-akalan. Kalau gue, kira-kira jadi apa? Jasmine gitu ya. Tadinya lu ngira tuh akan berpakaian atau berkostum apa? Princess. Princess, hari-hari gue kali. Tuhan ini panas banget. Ya, copot aja. Gak mau, sampai ada copot tahu pemenangnya. Feel the burn, feel the burn. Acara sebentar lagi akan dimulai. Sialan si Farid. Ternyata undangannya cuma segini. Dia bilang sama gue yang datang banyak. Ada game, ya ada game, ya. Mereka ada fashion show. Ah, gue mundur deh. Teman-teman semua, kita tiba di puncak acara. Model baby dapat aku. Ya, bis. Kita mau berdoa dulu untuk yang berulang tahun. Kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Kita doakan semoga Pak Farid sehat selalu. Makin banyak rezekinya. Bye.
Amin. Berdoa selesai. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ini bukan teman, tapi yang ada di sini memang udah kayak keluarga sendiri. Jadi keluarga bukan saudara, keluarga. Jadi ada baris tuh. Happy birthday. Yang pertama foto baru dong. Ayo udah, jadi arti yang zaman sekarang tuh seperti ini, serba totalitas maksimal dan harap hadiah. Gini kalau kebanyakan ayam sama nasi, gulanya naik. Lagi mikir apa, Bu? Kenapa model-model itu kok badannya enggak ada yang berubah ya, kok bingung deh. Kenapa? Model-model itu kok badannya enggak ada yang tebelan dikit gitu, enggak ada ya.
ternyata gak nyangka ya, buat ulang tahunnya bakal seru gini. Dan awalnya kalau dikasih tahu itu sempat gak percaya ya. Cuma berapa jam sebelumnya ya, kita hampir berantem, kita hampir berubah. Akhirnya mendapatkan ide, terus kita pas udah selesai dana, kayak tadi yang Catherine bilang, di bawah gak ada apa-apa gitu kan, dikira apa itu mungkin ide memang kita ya. Ternyata iya, terdiri dia emang nyaman ngelola, cuma ngerjain orang gitu kan. Terus tapi ya ide-nya kita naik atas. Ternyata seru banget ya, selamat ulang tahun sekali lagi buat Fahri. Ya sekarang kirain acaranya sehat mau jadi kita. Tapi di luar dugaan kita menjadi orang yang luar biasa hari ini natalnya. Tapi buat aku cuma satu, meskipun aku jin ya, genie ya, freak genie, doa aku cuma berharap semoga hadiahnya bisa menggantikan finansial. Terima kasih Luna. Terima kasih. Ayo bilang pawai. Pawai yang bikin pawai. Makasih menang. Ulang tahun dong tiap hari kayak gini. Lo mau dana tiap hari? Iya sih, gak juga. Semuanya kan teman-teman aku. Aku mau tanya sama seseorang. Bu Aji, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong-ngomong, kamu tahu aku gak? Tahu. Aku siapa? Indi Barrens. Ya. Justru sih bentuknya cuma bulat dong. Yes. Akhirnya hari ini bisa dilalui dengan sangat baik. Cini bisa bertahan untuk bisa membiru untuk ulang tahun sahabatmu, Farid. Farid, semoga ditambahkan lagi usia yang lebih panjang, lebih sehat, lebih senang hati, dan kita sebagai teman-teman baik senang hati untuk bisa bersamamu terus. Tapi selalu jangan setiap hari punya kostum gini ya. Aku juga puyeng lama-lama. Yaudah, Hejin mau pulang dulu ya. Boleh bisa foto gak, Kak? Dari mana kamu tuh saya ini bareng? Aku kan solo kakak. Tapi kan saya gak berbentuk begini. Saya bisa bentuk. Tahu lah, aku pengen. Bapak punya permintaan apa? Biar lancar aja lah. Ya. Tapi kayaknya takut gue gak kabulin ya. Nah, lagi nyari motor second. Lagi nyari motor second. Ayo, kalau ada tiga. Bapak lagi cari motor second. Wah, berat.